Babin Kamtibmas Kelurahan Kenari Aibtu Wardi melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan ceramah subuh dengan menyampaikan himbauan Kamtibmas di Masjid Asyaidi, Jalan Kenari 1 RT 07 RW 03, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Adapun himbauan Kamtibmas yang disampaikan antara lain agar para jamaah menjaga dan mempertahankan kerukunan di antara jemaah. Menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden, apapun pilihan kita namun tetap menjaga kerukunan dan kekompakan di antara kita. Agar para jamaah berhati-hati dengan berita hoax yang sampai termakan isu yang tidak bertanggung jawab yang dapat mengadu domba di antara jamaah. Agar para jamaah tidak menjadikan masjid sebagai ajang berpolitik praktis demi menjaga kekompakan dan kerukunan di antara jamaah. Sebab masjid adalah tempat mencari ilmu dan amal. Agar para jamaah meningkatkan kekompakan saling menghargai toleransi dan gotong royong, saling tolong menolong dan menamakan nilai luhur adat dan nilai-nilai luhur Pancasila. Mari jaga dan pertahankan NKRI dan Pancasila yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan kita. Demikian dilaporkan oleh Babin Kamtibmas Kelurahan Kenari, Aibtu Wardi, salam terbata.